Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak sahabat yang lapaknya Kang Jalal ya, di Bang Jalal ini seperti biasa. Alhamdulillah banyak pilihan-pilihan yang bisa jadi referensi buat teman-teman, khususnya yang mau jual lagi atau mungkin buat koleksi ya, 1-2 boleh. Mau banyak juga monggo, kita tidak ada yang kita tolak. Bahkan kalau kesini mau silaturahmi juga monggo, silahkan. Jadi kita selalu welcome buat teman-teman dimanapun berada. Nah, hari ini saya akan perlihatkan beberapa koleksi yang ada di lapak beliau. Nah, waktu itu kan kita di sono di pojokan, semuanya sudah kita liatin. Nah, sekarang kita di sini nih, tuh udah disiapin tuh. Bang Jalal gimana, sehat? Alhamdulillah. Itu kayaknya di cincin baru-baru lagi tuh. Apa itu segede itu? Oh, mau gambar ikan. Bacan kan ini? Bacan. Nih, bacan tapi ada motif. Ini kodok apa ikan? Ikan. Ikan ya. Tuh. Ringnya sudah monel ya, Bang ya? Iya. Wih, mama cakep ini. Ini mau dipakai sendiri apa buat jual? Dijual aja. For sale pokoknya teman-teman nih, kalau tertarik. Kita nggak usah kasih tahu harganya, langsung hubungi Bang Jalal. Kalau yang lain nanti kita akan kasih estimasinya. Tapi kalau ini, karena ini batu motif ya, nanti teman-teman tinggal tanya langsung. Dan ini menariknya, ini batu bacan loh, doko kembang atau bacan doko ya. Tuh. Natural, no tipu-tipu. Mantap jiwa. Kita taruh di sini dulu, nanti kita jadikan thumbnail juga dia. Nah, sekarang kita akan lihat lagi yang lain. Ada beberapa jenis batu permata juga. Wah, ini yang cakep nih yang kemarin nih. Berapa lagi kemarin nih? Satu jenisnya blue topaz. Blue topaz natural apa natural? Dia ada ininya, akte kelahirannya belum. Oh, belum, tinggal dibuatin doang ya. Ya, blue topaz nih natural nih. Entah berapa krat ini, tapi sebenarnya bulat ya, bukan kotak ya. Bulat. Wah, ini kalau saya pakai mewah ini, coba saya pakai ya. Oh, bacan nggak ada apa-apanya nih, kelewat langsung sama dia nih. Tuh, hilang langsung, tenggelam langsung bacan saya itu gara-gara ini nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada safir juga di sini. Safir kan benar ya? Iya. Saya takut salah soalnya. Ringnya perak. Apakah? Alpaka super ya. Iya. Nih, ada safir, ringnya alpaka super. Ini ada di memonya. Alhamdulillah sudah ada memonya gitu ya. Ini yang ada memonya nih biar teman-teman lihat. Sebenarnya semuanya mau dimemoin sama beliau, cuman karena sibuk ngelapak belum sempat ini. Jadi satu-satu doang yang kita ingin, sampai menunggu waktu yang senggang. Pokoknya semuanya di sini dijual ya. For sale semua kecuali ini. Gorengan ini enggak dijual. Ini kita buat hajar nanti nih, kita hajar nanti gorengannya. Nah, ini dia nih yang ada memonya nih, teman-teman. Ini sebenarnya batu apa dia? Aquamarin. Aqua? Marin. Oh, aquamarin. Wah, jarang ini. Kayak biru di bulan ya, tapi birunya aquamarin banget. Iya. Ringnya apa nih, Bang? Wih, ring udah perak nih aquamarin. Tanpa alas, konkret kualitasnya menyesuaikan dengan apa yang ada. Jadi batu apa adanya nih. Ini sudah ada memo loh nih, tuh konkret ya. Mulai dari kadar airnya, jenisnya, dan ini origin Brazil, no treatment, oval Cape Horn, tuh light blue. Bocorannya kira-kira, Bang, kita kasih berapa nih, Bang? Oke, 1,5 teman-teman. Masih worth it banget nih, natural loh ini. Saya selama nge-review, baru kali ini saya review batu aquamarin natural. Kalau yang treatment banyak yang bukan natural ya. Kalau ini kan treatment nih. Apa, natural ya? Ini natural nih, jadi itulah yang membuat saya tertarik. Jarang-jarang ada yang punya natural begini. Makanya kan dibuatin memo. Ya, biar nggak sanksi. Ya, biar nggak sanksi. Ini udah konkret. Nah, ini apa nih bentuknya? Antik juga nih. Blue topaz. Oh, blue topaz, tapi dibikin anu ya? Iya. Ini untuk cewek kali ya? Cowok juga bisa? Oh, perak? Perak. Waduh, ini harus tahu saya ini. Berapa nih? 12. Oke, 12 juta? 1.200. Oh. Coba terjangkau nih teman-teman. Ringnya udah perak ya? Itu harga peraknya doang. Jadi kita beli satu cincin, dapat 5 jatuhnya. Iya. Iya kan? Karena cuttingan ini ada 5 biji nih. Bray, blue topaz loh ini, jarang-jarang. Ntar aja dirapetin ya. Ini ada juga
Garnet, red garnet. Perak apa apa nih? Perak. Ah, red garnet perak. Bentukan cutting. Bawahnya juga di cutting ya tuh. Ring udah perak. Tapi ini ada juga ruby. Ini rubinya perak juga ya? Diragukan lagi ya, atas bawah jarongnya. Kalimaya Milky. Nah, ini juga nih, kalimayanya cakep nih, dominannya hijau. Jarongnya ya. Tinggal sesuaikan aja kebutuhannya mau yang mana monggo. Nah, ini black opal, jarongnya juga lumayan. Jarongnya karakter ininya warnanya lebih ke hijau. Ini cubung. Ametis. Nah, teman-teman tinggal screenshot mau yang mana nih. Tuh. Langsung WhatsApp nanti ke ownernya. Ini yang ada memo nih ya. Tuh. Nah, kita ke bawah lagi ada bacaan di sini. Batu bacaan. Bacaan doko ya. Ring udah perak ya. Bacaan doko ring perak. Teman-teman tinggal langsung WhatsApp aja kalau teman-teman ada yang tertarik, WhatsApp ke ownernya aja. Ini bacaan lagi. Perak juga ya? Ini perak juga nih. Nah, ini ada bacaan lagi, ukurannya agak kecil nih. Waduh, ada yang kecil-kecil, nanti kita kepo-kepoin itu. Kita bikin panjang durasinya biar pada puas. Ini giok burma nih. Maksudnya alpaka super ringnya. Giok burma. Ada red baron. Udah perak ya, ini ring perak. Ini warna aslinya nih. Tuh warna aslinya, biar lihat ya warna aslinya tuh. Ini ada motifnya. Kita kalau taruh di bawah enak tuh kelihatan tuh. Kualitas warna aslinya tuh. Bacaan kita dari berapa sampai berapa nih? Yang 100.000 juga ada. Oke,
Oke, berarti dari 100 ke atas ya. Nih teman-teman, saya bisikin dari harga 100.000 coba. 100.000 ke atas tergantung kualitas juga ya. Ada harga, ada kualitas. Tapi cap-cap-cap dibaca. Giwang semua nih, giwang. Ukurannya ukuran kantoran. Ringnya banyak kan kita pakai alpaka sama titanium ya? Iya. Titanium ya, oke. Ringnya ada titanium, banyak kan titanium sama monel nih. Titanium sama monel ringnya. Bacan-bacan size kantoran dari harga 100.000, murah bener baik. Waduh, harganya dari cepek doang ini udah enak-enak banget ini kualitasnya. Titanium lagi nggak perlu diganti mah ini, anti karat. Mau ngambil banyak lebih murah lagi. Minimal satu kodi kita akan kasih kebijakan harga. Ini monel ya, monel Garut nih. Ada yang ring monel Garut, ada yang pakai titanium, ada yang pakai alpaka. Tinggal menyesuaikan aja. Mengunjungi. Cakep banget warnanya itu. Ini sama ya monel Garut. Bayangkan harga dari 100.000 rupiah ke atas loh, dapat kualitas bagus-bagus begini. Hanya ada di lapaknya Bang Jalal ini, Mas. Bacanya tuh cakep-cakep bacanya nih. Mau yang semi cutting juga ada nih, yang semi cutting tuh lumayan gede ya, yang semi cutting. Biar gampang ambilnya. Hey, udah banyak duit ya, nggak buka ya? Duitnya udah banyak ya, jadi nggak buka ya? Oh, buka. Oh, dia pun duitnya tetap sendiri, mana? Oh, nyamperin ya? Iyalah, juragan emang begitu mah, juragan. Ini pakai monel nih, gak bacaan juga, ringnya monel tuh. Cakep-cakep nih, Bray. Pokoknya bacaan yang ukuran kecil ada, mau yang gede ada, mau yang kombinasi warna hitam dan biru ada. Anti karat udah niketannya, ada monel, ada titanium. Tuh, kayak ada motif ya. Ada gambar. Tuh. Nah, di sini juga ada yang lain ya. Nih, kayak ini katingan nih. Hubung ya, jenis ametis, ada ruby. Garnet, ada kalimaya, ada mancit nih, ada lumut, ini banyak juga nih, juga cubung karang. Ini di dalamnya kayak ada binatang apa itu, nyamuk apa apa itu. Sapir, ada red garnet, tapi cutting ya, red garnetnya cutting. Nah, virus juga banyak nih, virus tinggal pilih mau yang mana. Virus ada, ini juga ada virus. Virus kita itu ada UB, ada Persia, ada Mesir, tinggal pilih.
sini juga ada gelang-gelang bahar. Nah, di sini juga ada virus nih. Virus juga ada. Ini cakep tuh. Suji ya, Suji. Cibung Karang. Rambut Cendana. Kecibung ke anu apa Kecibung Pelangi Kalimantan nih. Pelanginya kelihatan ya. Ada giok nih, giok. Cibung lagi. Oke. Nah, di sini juga kita ada ikatan nih. Oh, ini cangklong. Cangklong kita berapa? Dari 20 ribuan. Oke, cangklong dari 20 ribuan nih. Dari kayu ada, dari tanduk ada. Jenis kayunya juga macam-macam. Ada gelang bahar. Gelang bahar kita berapaan? Dari 50-an. Dari 50-an ya. Gelang bahar ada. Kalung juga nih. Yang nyari kalung lengkap ya di Bang Jalal tuh. Ada kalung titanium lagi ya. Ya. Titanium nih. Komplit pokoknya ada cincin. Nah, kalau cincin kita berapaan? Ya, dari 50.000 ke atas. 50.000 ke atas ya tuh. Cincin titanium ya. Nah, ini ada lagi nih. Kita liatin semua biar pada puas. Oh, banyak benar. Wah, ini gede-gede nih bacanya nih. Harga langsung ke ownernya aja ya, biar puas negosiasinya langsung ke owner. Banyak banget jenisnya nih. Ini kayak belimbing gitu aja ya. Neon. Oh, neon. Neon nih, teman. Ada dua nih neon nih. Ini juga nih. Monel ini, Maya. Ini yang jumbo nih. Woi, pink perak ini mah ya? Iya. Ada rambut cendana golden. Ruby, oh ini garnet nih, semi cutting, garnet kan ya? Iya. Tapi yang cutting nih garnetnya nih. Ada yang kalimaya manjang juga nih, pakai tanduk. Mana lagi? Oh, ini cakep. Kalimaya juga nih tuh, jarongnya dominannya hijau. Cibung Karang Leontin. Kemarin ada dua Cibung Karang yang kecil, mana dia? Lagi diikat. Oh, diikat buat cincin. Kalung apa cincin? Dia cincin. Cincin. Ini safir ya? Iya. Berarti yang di kotak ini dari berapa sampai berapa dia? Itu paling 200. Oh, oke, nomor telepon yang bisa dihubungin berapa nih kalau teman-teman mau ke sini? 0852 19 83 86 68. Dengan Bang Jalal bisa lewat telepon atau lewat WA ya. Iya. Oke, kita buka dari jam berapa, Bang? Dari 7:30 sampai selesai. Kalau belum buka tinggal janjian aja ya. Iya. Oke, kita terima kirim-kirim. Terima kirim-kirim. Oke, siap abangku. Terima kasih banyak sudah dikasih nge-review. Mudah-mudahan sudah kita review makin ramai dan makin berkah ya. Tetap semangat. Oke, sahabat Dayang yang tadi hasil review di salah satu lapak sahabat Dayang, lapaknya Bang Jalal. Bagi teman-teman pengen nambah koleksi, seperti yang saya perlihatkan tadi, di sini tuh banyak perlengkapan-perlengkapan, mulai dari leontin, cincin jenis alpaka, titanium, dan juga ada untuk alat poles. Ini serbuk ya? Iya. Serbuk intan juga ada nih di sini nih tuh. Saya baru lihat nih. Lengkap pokoknya, mantap. Oke, sahabat Deng, kita ada sering saya di salah satu lapak sahabat Deng yang ada di Curug ya, lapak Bang Jalal. Pagi ini kan kebetulan lagi santai, jadi kita merapat ke sini. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam satu beda Deng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.